Vaksin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam Kicomania. Ketemu lagi berdua nih. Kali ini gua sama Kang Asep lagi. Kemarin juara di Masterpiece Kicomania. Juara satu. Burungnya beda. Sekarang bawa burung baru lagi namanya Zara. Juara satu lagi Kicomania. Habis juara satu mulu. Kemarin kita udah bahas nih burung yang kemarin. Sekarang kita mau bahas yang burung baru nih, Zahra. Kan moncer di gelaran KMM gitu man ya. Kalau lengkapnya gue ngomong langsung sama orangnya. Lagi-lagi Kang Asep gitu man ya. Masih ada hokinya. Bukan Asep Gondrong ya. Kali ini nama burungnya Zahra. Zahra yang kemarin. Oke, Kang Asep. Ini kan beda burung. Betul kan? Zahra ini gimana nih rawatannya? Bandel enggak ini? Ini agak rut. Oh, gerut ya. Settingannya. Ini gimana nih kalau Zahra? Zahra itu embun dari jam 4 subuh. Dari 4 subuh. Iya. Terus yang krik masuk habis jemur dia siang. Jam 10 pokoknya udah rapi jemur, baru masuk yang krik. Iya. Setelah itu angin-angin umbar dulu, umbar habis diumbar jemur. Umbarnya sampai lumayan dia. Lumayan. Makanya bisa berarti kuat 3 kali nih, 4 kali tadi. Umbarnya umbar gus aja ya? Umbar kejar. Iya, umbar kejar ya gus ya. Oh, iya. Habis itu baru dikasih jangkrik. Habis itu udah istirahatin kerodong. Ntar malam dia mandinya malam, habis mandi langsung dikasih jangkrik lagi. Tapi mandi tiap hari enggak? Tiap hari. Mandi tiap hari. Berarti burung-burung apa ya? Burung panas mesti diredam ya. Iya. biar fighternya kan tinggi. Iya, fighternya tinggi makanya. Nah, cuman ya, ternyata nih Zahra rawatannya lebih ekstrim nih cuman. Tapi walaupun ekstrim enggak malu-maluin. Jokinya capek ngerawat tapi dia ngasih timbal balik yang wah, ngebanggain. Dan lebih gilanya kalau mau lomba. Kenapa itu? Jam 2 malam mandinya. Jam 2 malam. Iya. Bukan main di cuman ya. Main-main itu wajib. Lomba. Wajib. Itu udah jam 2 malam ini. Harus bangun. Nah, itu ngajarin jokinya biar selamat lanjut gitu. Makanya hokinya bagus kan. Ya hokinya bagus gitu mana. Terus masalah kroto banget. Kroto dia 2 hari sekali. 2 hari sekali. Banyak gak? 1 sendok biasa. 1 sendok aja. Oh, 2 hari sekali kicu, kasih kroto ya. Nah, tapi kicomannya krotonya hemat kicomannya. Enggak banyak-banyak, 2 hari sekali doang ya macam ya. Cuman 1 sendok, tapi kinerjanya jos karena tadi dibantu dengan embun yang lama sama umbaran kicomannya. Selain itu dia juga harus mandi di Comania. Mandinya itu apalagi kalau mau lomba, mandinya itu dini hari di Comania. Barang yang punya buat sholat tajud. Makasih banyak. Ya, semoga Zahra bisa tampil memukau lagi di gelaran-gelaran berikutnya. Di Tori ya. Oke, kita kalau yang mau nyaksiin penampilan Zahra bisa datang nih besok di gelaran Tori di BSD gelaran nasional di Comania. Dijamin meluber. Oke. Oke. Salam Kicomania Kang Asep. Salam Kicomania. Jos kados. Jos.